Halo, selamat datang kembali di channel YouTube KSJ Paint Indonesia. Sekarang gue bakal coba sharing-sharing gimana caranya repaint di sepatu kulit menggunakan KSJ Leather Paint. Bahan-bahan yang kalian perlukan di sini adalah Shutri. Ada Shutri, lalu KSJ Leather Paint warna putih. Di sini ada beberapa kuas. Kuas yang bakal gue pakai di sini ukurannya 4. Kalian bisa lihat, kira-kira segede kelingking. Lalu bahan yang kalian perlukan di sini ada finisher, alkohol 70% dan beberapa kapas. Sepatu yang bakal gue pakai di repaint di sini adalah Adidas Superstar. Kali ini gue bakal repaint dengan hanya di bagian strip-stripnya aja ya. Oke, kita mulai di bagian proses repaintnya. Sekarang gue bakal pakai shooting-nya. Setelah itu, hal yang pertama bakal gue lakukan adalah mencuci bersih bagian yang akan kalian repaint menggunakan alkohol. Oke, setelah kalian lap dengan bersih, tunggu sampai kering, lalu mulai dengan proses repaintnya. Di sini gue bakal pakai ukuran yang 90 mili. Ini kalian bisa lihat ketersediaan warnanya, ukuran serta produk-produk lainnya di www.ksjofficial.com. Nanti gue bakal taruh linknya di bio. Saat kalian repaint di lapisan pertama, usahakan lapisannya itu tipis, merata, supaya nanti hasilnya jadi kering, maksimal dan rata. Sekarang gue udah selesai lapisan pertamanya, kalian bisa lihat seperti ini, tipis-tipis aja, dan setelah kering kalian bisa coba lapisan keduanya. Memang tidak tertutup seluruhnya, tapi nanti setelah kalian coba lapisan selanjutnya, selanjutnya dan selanjutnya akan jadi warna lebih pekat. Oke, sekarang lapisannya udah selesai. Tadi gue sekitar 5 kali lapisan, kalian bisa lihat detailnya. Sekarang gue bakal pakai finisher. Finisher ini gunanya untuk melindungi lapisan yang udah di repaint dari gesekan supaya nggak crack. Gue bakal coba ya langsung. Oke, gue udah selesai mengaplikasikan finishernya tadi. Gue tadi melakukannya cuma satu lapisan aja. Kalau misalnya kalian mau melakukan beberapa lapisan, boleh. Tapi kalian tunggu sampai kering dan tidak berminyak seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian melakukan proses repaint sesuai dengan video tutorial ini, di bahan yang tepat, di bahan kulit juga yang benar, hasilnya juga pasti akan maksimal, tidak akan lengket dan tidak akan mudah crack. Gue bakal posting reviewnya. Gue akan gesek, tapi setelah kering sekitar beberapa hari ke depan, gue bakal post videonya di Instagram. So buat kalian yang belum follow kita di Instagram, bisa di @ksj.official. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe.